Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati, diberkahi dan pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita wajib bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ingat, kelompok ketujuh yang paling banyak Allah campakkan ke dalam neraka adalah alladzina la yashkuruna ala ni'matillah, yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak salah, Allah ulangi 31 kali dalam surah Ar-Rahman satu kalimat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmatku yang mana lagi yang kalian dustakan, kata Allah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati, diberkahi dan pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat terus kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, penutup para nabi, penghulunya para nabi, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, isfa'lana ya rabbana. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati, diberkahi dan pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu kisah, seorang wanita yang rumahnya di depan Masjid Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Wanita ini tusolli kama yusolli Nabi, tasumu kama yasumu Nabi, taqumul lail kama yaqumu Nabi lail, tatlul kitab kama yatlu Nabi al-kitab, tazkurullah kama yazkuru Nabi Allah. Seorang wanita yang rajin ibadah, abidah, salihah. Wanita ini sholat lima waktu ikut Nabi dan para sahabat. Setiap malam dia bangun tahajud, qiyamul lail, bacaan Qur'annya paling panjang, zikirnya paling lama. Jangankan puasa Ramadan, puasa Senin Kamis tidak pernah luput oleh wanita ini. Rajin ibadah, salihah. Dia tidak sholat, dia tidak baca Qur'an, dia tidak puasa ketika dia menstruasi, haid saja. Masa al-yaum ba'da asar masat azimroah, wanita ini berjalan di hadapan para sahabat. Qalu inna min ahlil jannah, lalu apa kata sahabat? Serentak sahabat berkata, pasti wanita ini tempatnya dalam surga. Abidah solehah, seorang wanita yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin puasa, infak sedekahnya paling banyak, setiap malam qiyamul lail tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu Nabi berada di belakang sahabat. Lamma qala salatu wa salam, kalla fa innaha finnar, kalla fa innaha finnar. Apa kata Nabi? Dua kali Nabi mengucapkan kalimat yang sama. Tidak, tempatnya bukan di dalam surga, tapi tempatnya dalam neraka. Diulangi lagi oleh Nabi. Tempatnya bukan dalam surga, tapi tempatnya dalam neraka. Fa'ajibna. Para sahabat bingung. Ada seorang wanita yang rajin ibadah, solehah, abidah, Allah campakkan ke dalam neraka. Sahabat berbondong-bondong bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah, innaha min ahlil ibadah, innaha abidah. Ya Rasulullah, bukankah wanita itu seorang ahli ibadah, rajin ibadah ya Rasulullah, kenapa Allah tempatkan dia di dalam neraka? Apa kata Rasulullah? Betul, dia rajin ibadah, tapi di setiap ibadah yang dia kerjakan ada sifat bangga dalam dirinya, ada sifat riya dalam dirinya. Ketika dia ke masjid, dia lihat tidak ada seorang wanita pun yang ke masjid, dia merasa bangga karena dia satu-satunya wanita yang ke masjid. Dan ketika dia diajak makan, lalu lisannya berucap, berkata, mohon maaf, jangan pernah ajak saya makan hari Senin dan Kamis, itu hari pasti saya puasa. Ada rasa bangga. Ketika dia bersedekah, ketika dia berinfak,
sebelahnya bertanya, kok banyak sekali infak kamu, sedekah kamu kok banyak sekali. Lagi-lagi dia berkata, saya sudah terbiasa berinfak sedekah dengan jumlah yang banyak, dengan nominal yang banyak. Rasa bangga dari dalam dirinya, kata Nabi, yang mengkikis pahala demi pahala dari ibadah yang dia kerjakan. Rasa bangga, rasa riya yang dimiliki oleh wanita ini di dalam dirinya, yang menghabiskan, yang menghapus catatan kebaikan demi kebaikan yang ada pada dirinya. Habis catatan kebaikannya, habis catatan pahalanya, yang ada satu dosa, dosa bangga, dosa riya, merasa paling baik, merasa paling rajin, merasa paling alimah, merasa paling solehah dibandingkan orang lain. Satu dosa ini yang mencampakkan wanita tersebut ke dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati, diberkahi dan pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sepenggal kisah ini begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satu pelajarannya yaitu jangan pernah kita merasa bangga dengan ibadah yang kita kerjakan. Jangan pernah kita riya dengan ibadah yang kita kerjakan. Sungguh bisa jadi ibadah yang kita kerjakan bukan itu yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang bangga di dalam dirinya, maka ingat Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah suka, tidak akan pernah cinta kepada orang tersebut. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah enggak pernah suka, Allah enggak pernah cinta kepada orang-orang yang sombong, orang yang bangga, orang yang riya. Apa yang dia banggakan? Apa yang dia riakan? Ibadah demi ibadah yang dia kerjakan. Dia suka membandingkan ibadah yang dia kerjakan dengan ibadah orang lain. Dia suka menilai ibadahnya paling rajin, ibadahnya paling baik, dia paling solehah, dia paling alimah, dia yang paling senantiasa menjaga ibadahnya. Orang lain tidak ada seperti dia. Ketika rasa ini muncul dalam hatinya, dan ketika rasa ini muncul dalam hati kita semua, maka semua amal ibadah kita, catatan-catatan kebaikan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati, diberkahi dan pastinya dicintai oleh Allah. Kita lihat saat ini, zaman modern saat ini, yang begitu banyak kita menggunakan media-media elektronik seperti handphone sebagai sarana kita untuk membanggakan setiap aktivitas kita. Ke masjid, lalu kita selfie, kita upload ke Facebook. Duduk dalam majelis ilmu, kita selfie, kita upload Facebook. Kita berangkat ke Tanah Suci, lagi tawaf, tidak lupa kita selfie yang di belakangnya Ka'bah, lalu upload lagi ke Facebook. Ketika kita baca Quran, kita selfie lagi, kita upload ke Facebook. Ketika kita buka puasa, menu-menu buka puasa, kita foto, kita upload ke Facebook dengan satu status catatan kalimat, menu buka puasa kita hari ini. Yang awalnya niatnya baik, yang awalnya tidak mengandung dosa, tidak bangga, tidak riya. Tapi ingat, setan pintar dan setan tidak akan pernah berputus asa untuk menjerumuskan kita. Ketika foto demi foto yang kita upload ke media sosial, ke wall kita, ke Facebook kita, lalu muncul komen demi komen, maka di sana kita sering terjebak bahwasanya kita menganggap diri kita orang yang paling baik, kita menganggap diri kita orang yang paling saleh. Setan memutarbalikkan niat kita. Niat yang awalnya mungkin baik, niat yang awalnya mungkin mengajak orang lain untuk berbuat baik seperti apa yang kita kerjakan, tapi diputar oleh setan karena hati kita terkadang terbolak-balik. Setan menggoda kita, setan menjadikan hati kita hati yang paling baik, orang yang paling sempurna. Tidak ada orang yang bisa mencontoh seperti apa yang kita kerjakan. Dan saat itu, maka Allah menulis satu sifat riya, satu sifat bangga di dalam diri kita. Dan satu sifat bangga ini sebelum kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat seluruh amal baik kita dikikis oleh sifat riya dan bangga ini. Seluruh catatan kebaikan-kebaikan, pahala demi pahala kita habis. Yang ada hanya satu dosa, dosa bangga, dosa riya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati, diberkahi dan pastinya dicintai oleh Allah. Coba kita lihat dalam surah Al-Maun sebagai evaluasi muhasabah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ara'aita allazi yukadzibu bitin, fadzalika allazi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazi nahum an salatihim sahun,
alladzinahum yura'una wa yamna'unal ma'un, yang membangga-banggakan apa yang dia kerjakan, yang membangga-banggakan aktivitas sehari-harinya, maka dia akan rentan dijebak oleh setan, iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan bisa kita jadikan muhasabah kita semua untuk lebih baik, untuk lebih taat dan istiqomah dalam ibadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.